Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tabi pun jumpa lagi dengan saya, Novrianti, dalam mata kuliah Hutan Kota. Pada pertemuan kali ini, kita akan bersama-sama membahas tentang kota dan biodiversitasnya yang ada di dalam kota. Capaian pembelajaran pada minggu ini sebenarnya adalah bagian dari capaian pembelajaran utama yaitu menentukan tipe keragaman, distribusi, dan peran biodiversitas fauna di hutan perkotaan berdasarkan penilaian terhadap karakter arsitektur pohon yang telah diidentifikasi sebelumnya. Jadi pada minggu-minggu sebelumnya saya harapkan Anda semua sudah memahami apa saja yang termasuk ke dalam karakter arsitektur pohon yang telah Anda identifikasi bersama-sama. Nah, pada minggu ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang konsepsi prasyarat sebuah lanskap menjadi habitat biodiversitas di perkotaan. Biodiversitas merupakan uh, satu kata dengan banyak sekali sinonim. Ada yang menyebutkan keanekaragaman hayati, ada yang juga menyampaikan uh, biodiversitas itu sama dengan kekayaan hayati. Ada juga yang menyatakan bahwa biodiversitas itu sama dengan keragaman hayati tinggal bagaimana saja kita uh, menggunakan uh, sesuai dengan konteks yang dibutuhkan. Nah, sebenarnya makna biodiversitas ini sangatlah luas, tidak melulu kita tidak selalu berbicara tentang uh, flora, fauna ya, tetapi di dalamnya juga ada jamur, ada juga alga laut, ada ikan laut, ada spesies semut ya, ada kumbang ya, ada lalat juga di dalamnya, ada pengurai, insekta dan monusta. Jadi banyak sekali ada amfibi, ada reptil, ada kupu-kupu, ada capung. Namun dalam uh, pembelajaran kita pada hari ini kita hanya akan fokus saja pada hubungan antara plant ya, tumbuhan dengan satwa atau fauna. Pengelolaan biodiversitas sebenarnya sudah lama dibicarakan oleh masyarakat dunia salah satunya dengan adanya konferensi of parties dalam convention on biological diversity atau CBD pada tahun 1992. Nah, ada tiga amanat dari uh, CBD ini. Pertama adalah uh, konsep keanekaragaman hayati itu sendiri secara konservasi. Kemudian adanya pemanfaatan berkelanjutan dari komponen-komponen konservasi keanekaragaman hayati itu. Dan bagaimana sebenarnya benefit sharing ya pembagian keuntungan yang adil dan merata dari uh, masyarakat dunia yang memanfaatkan atau menggunakan sumber daya bahkan menjaga sumber daya genetiknya ketiga hal itu tentunya semuanya berakar mengakar pada pengelolaan habitat kita bisa lihat peraturan peraturan uh, Perundangan kita, walaupun semuanya berjudul konservasi keanekaragaman hayati, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sesungguhnya itu tidak mengatur bagaimana populasinya, tetapi mengatur bagaimana perilaku manusia terhadap flora, fauna, dan semua unsur-unsur hayati yang ada di alam, termasuk juga unsur non hayati. Jadi kalau dalam konteks CBD tadi, meskipun kini sudah sampai ke COP 10 ya, ke, ke konferensi ke 10, sebenarnya proses interaksi antara kota dengan keanekaragaman hayat yang tadi disinggung itu masih juga belum dipahami dengan baik, baik secara teori maupun praktik. Apakah benar? Nanti kita lihat. Banyak sekali referensi riset yang bisa kita eh, perhatikan secara bersama. Jika bicara tentang kota dan biodiversitas, kita tidak akan bisa menafikan bahwa kota itu adalah sebuah lanskap ekologis yang multi. Kota itu adalah rumah bagi semua makhluk, bukan hanya kita, tetapi juga tumbuhan, satwa liar, dan tadi di awal sudah di sini juga, sekta ya juga, kemudian ada juga moluska, ada pengurai. Nah, semua spesies yang hidup di kota itu memberikan layanan, khususnya pada siapa? Pada kita, karena kita tinggal berdampingan dengan mereka hasil hutan atau uh, keadaan alam di ruang terbuka hijau secara atau non kayunya gitu ya memberikan pakan bagi hidupan liar memberikan obat-obatan secara alami pada kita dan juga memberikan pakan pangan tambahan ya, pada kita secara subsisten Poe tahun 2013 bersama teman-temannya ya sama rekan rekannya telah menemukan bahwa ternyata praktik-praktik subsisten itu uh, berhubungan dan menjadi manfaat utama bagi mereka. Jadi enggak cuma secara ekonomi karena juga menjadi sumber mata pencarian, tapi juga secara sosial budaya itu sangat berguna bagi mereka. Mereka mengumpulkan tanaman, mengumpulkan jamur di hutan, ya, di hutan yang ada di kota tempat tinggal mereka. Kemudian ada lagi aspek saling ketergantungan bahwa plan dan satwa uh, ya wildlife yang ada di kota itu sebenarnya saling memengaruhi eksistensi satu sama lain tipe biodiversitas a ya dengan tipe biodiversitas b itu memengaruhi yang ada di lanskap kota hasil penelitian yang menunjukkan hal ini misalnya burung-burung di lanskap kota dapat bervariasi didorong oleh beragam jenis vegetasi ini diteliti oleh villasenor juga termasuk yang telah ada di kampus kita Universitas Lampung. Universitas Lampung beragam vegetasi yang ada di Universitas Lampung itu ternyata memberikan uh, habitat menjadi habitat bagi satwa liar. Ini diteliti oleh Dian Eswanda Iswandaru uh, dan rekan-rekannya pada tahun 2020. Kota juga mencerminkan urban heat island di mana aktivitas manusia di kota mengakibatkan iklim mikro yaitu suhu yang lebih tinggi dan kering dibandingkan di daerah sekitarnya. Polutannya juga lebih banyak. Jadi, kita bisa lihat di slide, coba dilihat di tengah-tengah itu ada city center ya, kemudian di pinggirnya ada rural area, ada peri-urban residential area, ada taman dan ada residential peri-urban commercial area. Lihat, itu ada grafik di tengah-tengah yang bangunan semua itu punya suhu yang lebih tinggi, yang paling tinggi dibandingkan yang lain nah itulah sebabnya RTH itu termasuk hutan kota itu sangat penting ada di kota biodiversitas kota kita lihat di sini banyak sekali sebenarnya yang uh, bisa dimanfaatkan dari kota sebagai tempat tinggal satwa liar terutama ya pekarangan merupakan salah satu contoh biodiversitas yang ada di kota bukan pekarangannya yang menjadi contoh tetapi isi di dalam pekarangan itu merupakan salah satu kekayaan hayati kota yang tidak bisa kita pakan. Jadi, beberapa jenis tumbuhan yang ada di pekarangan itu mulai dari tumbuhan obat, tumbuhan pangan ya, ada juga tumbuhan hias, itu semua bermanfaat bagi manusia yang tinggal di sekitar pekarangan itu. Tentu saja tidak hanya di kota sebenarnya pekarangan ini juga ada pada masyarakat yang tinggal di desa. Namun secara spesial, pekarangan pada masyarakat yang tinggal di kota ini sebenarnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka sendiri. Mengapa? Karena pekarangan bisa dijadikan sebagai salah satu tempat untuk refreshing yang paling dekat. Pekarangan juga membantu mengurangi stres. Karena dengan melihat pekarangan dengan melihat tumbuhan, pemilik pekarangan itu bisa menjadi lebih segar sehingga kesehatannya menjadi lebih terjaga. Selain itu juga, spesies-spesies yang ditanam di pekarangan itu juga bisa membantu meningkatkan kualitas hidupnya. Misalnya, jika sakit perut, mereka tinggal ambil saja di pekarangannya. Jika membutuhkan sayur mayur, tinggal ambil di pekarangannya. Jika yang ditanam adalah tumbuhan hias, maka mereka bisa lebih um, segar, lebih menikmati hidup dengan melihat bunga-bungaan, misalnya seperti itu. Spesies-spesies yang ditanam itu bergantung kepada motivasi di pemilik pekarangan. Jika kalian ingin mempelajari lebih lanjut tentang motivasi ini, kalian bisa mempelajari hasil penelitian Novrianti dan rekan-rekannya pada tahun 2021. Menanam di pekarangan atau menanam di tempat lain sebenarnya itu adalah kebiasaan positif yang sudah ada sejak dahulu. Jadi ini sudah dilakukan secara turun-temurun dan juga sudah diteliti oleh berbagai hasil penelitian. Sudah banyak penelitian yang berbicara tentang ini. Dan mengelola spesies di dalam pekarangan ini menunjukkan bahwa kalau di kota ya, bahwa masyarakat perkotaan itu tidak menutup diri loh dari interaksi mereka dengan alam. Jadi masih ada gitu hubungan antara manusia dengan alamnya ini masih masih tetap eksis gitu ya. Variasi-variasi biodiversitas, baik itu tumbuhan, satwa liar, khususnya burung yang menjadi indikator kualitas lingkungan, di dalamnya berintegrasi dengan kehidupan masyarakat, baik secara sosial, ekonomi, dan budaya di dalam kota itu sendiri. Dan pada akhirnya terjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat urban atau masyarakat. Adanya variasi biodiversitas ini selain Menunjukkan bahwa masyarakat perkotaan tidak menutup diri terhadap interaksi mereka dengan alam, itu juga salah satu bentuk mereka mampu mengelola lingkungan hidup sekitarnya. Dan juga salah satu upaya masyarakat kota dalam mencegah hilangnya biodiversitas. Ini sudah diteliti oleh Goddard et al. tahun 2010. Bagaimana sih sebenarnya merencanakan kota yang ramah satwa liar? Nah, kita bisa lihat secara bersama-sama di dalam tabel ini, Paris tahun 2018 dan rekan-rekannya telah menyusun ada tujuh kriteria atau konsep kota dengan pembangunan berbasis lingkungan. Secara umum, ketujuh ini uh, dirangkum menjadi satu yaitu konstruksi di mana pembangunan berdampak rendah terhadap lingkungan itu lebih diutamakan ya daripada pembangunan besar-besaran dan sangat mengganggu lingkungan. Kemudian, ada juga faktor proteksi, ada faktor interaksi, konektivitas, dan ada juga di dalamnya siklus terhadap pengaturan air, gitu ya, yang ditujukan untuk menjaga kantong-kantong atau habitat penting dari satwa liar itu, misalnya sumber-sumber air, air sungai, danau, danau kota, begitu ya. Dan kemudian, ada juga area curah hujan, daerah sapan air, dan sebagainya. Yang terakhir sebenarnya bisa berupa kebijakan atau novelty. Jadi memberikan penghargaan kepada masyarakat yang terus menjaga, memberikan apresiasi ya, mereka yang melindungi, yang mengelola lingkungan sekitar, terutama menjaga kantong-kantong habitat satwa liar di kota itu harus diberikan apresiasi oleh pemerintah atau oleh lingkungan sekitarnya. Terima kasih sudah mendengarkan video pembelajaran ini dengan baik. Silakan kalian belajar secara mandiri. Selamat belajar secara mandiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.